Ami. Semuanya ada nggak nih di sini yang udah punya planning mau nyambut kepulangan Kim Seok Jin, mau ngapain gitu, tumpengan atau party bareng atau yang lain? Ada yang belum punya rencana? Coba deh pikirkan. Kalau aku sih rencananya mau potong martabak aja ya. Mi, apakah kita sama rasanya itu udah nggak sabar gitu ya nunggu sersan Kim Seok Jin pulang dari dinas militernya? Iya kan? Ada yang sama nggak? Di tengah-tengah huru-hara hype yang selalu menyeret nama BTS dan menjadikan BTS sebagai tameng atas huru-hara yang terjadi di label hype, rasanya ARMY seperti mendapat angin segar gitu ya, karena tidak lama lagi Kang tertua Kim Seok Jin akan segera menyelesaikan wajib militernya, yaitu pada tanggal 12 Juni 2024. Yeay! Tinggal sekitar 23 hari lagi, ARMY. 3 minggu lagi. Welcome back to Kim Seok Jin. Untuk menyambut keluarnya sersan Kim Seok Jin dari dinas militernya, ARMY tentunya menyambut dengan berbagai cara, seperti proyek iklan Seok Jin yang terpampang di mana-mana. Periodenya yaitu 20 Mei sampai 18 Juni 2024. Lokasinya berada di stasiun terminal bus ekspres Line 7, Line 3, eskalator transfer Korea. Lalu ada juga acara Jin Comeback Festa atau Jin Garden. Balon super besar berukuran 6 meter diluncurkan untuk pertama kalinya. Jin Garden di mana semua orang dapat bersiap bersama ya untuk menyambut kepulangan Kim Seok Jin. Acara berlangsung selama 4 hari yaitu dari hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 hingga hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024. Waktunya pukul 10 hingga 21 KST atau waktu Korea Selatan, dan tempatnya berada di Yongsang 1 Park Mall lantai 4 The Garden Yongsanggu Seoul. Oh, siapa yang mau nyambut di Korea nih? Silakan siap-siap, ARMY. Sekian ARMY, kita tunggu update kabar dan acara-acara lainnya ya. Oke, sekian ARMY. Terima kasih.